Halo guys, selamat hari Minggu guys. Jadi hari ini aku mau coba muter-muter pakai Inokim Light ya. Tonton terus guys, jangan di skip-skip. Enjoy. Oke teman-teman, jadi hari ini itu hari Minggu pagi, aku mau coba muter-muter pakai skuter elektrik. Muter-muternya sih nggak jauh. Tunggu sebentar, buka pintu dulu ya guys. Nah, jadi ini aku udah ada di gang terusan pintu air guys. Kita lewat sini aja dulu. Nah, ini di jalan pintu air. Oke, iya ada polisi tidur guys. Kita lihat. Nah, kalau ada polisi tidur gini, kaki kita harus turun guys. Tuh, Bang Roti. Oke, kita ada di Jalan Raya Hankam nih guys. Di sini sih kalau kau lihat masih sepi ya. Ini sekitar jam 7-an. Hari Minggu masih sepi. Jadi kita coba muter-muter aja pakai skuter elektrik ya. Lihat kalau ke arah sana sih agak rame ya, tapi ini aku ke arah Sumir nih, kita lihat sendiri ini masih sepi guys. Tuh banyak yang bersepeda guys di hari Minggu ini. Kita lihat, ngerem dulu ya. Halo Pak. Tuh, ini arah sini, wah banyak sepeda guys. Tuh mantep guys, pada goes semua. Goes, ada lagi goes, ada lagi, ada yang ketinggalan guys. Iya, terus goes goes goes. Ini dia teman-temannya. Nah ini arah salah jalan. Iya goes lagi. Banyak ya guys yang lagi seneng goes. Bapak-bapak bawa apa lagi di motor ya. Oke, kita belok sini aja ya guys. Kita belok sini aja, nggak usah lurus. Kita cari jalanan yang sepi-sepi aja guys, nggak usah yang rame jalannya. Kita lihat ya, ini sih aku naik skuternya itu di kecepatan 25 km per jam guys. Nah, kita muter-muter sini, disalip guys. Iya, lihat. Enak sih guys kalau hari Minggu kayak kita jalan-jalan gitu, menghirup udara segar di pagi hari, naik skuter santai aja jalannya, gak usah terburu-buru ya Pak. Oke, lihat. Oke guys, kita balap aja guys mobilnya guys. Terima kasih. Nah, oke. Up. Nyalanya kalau ada polisi tidur itu kakinya harus turun. Karena jangan sampai nanti skuternya nyangkut guys, kita pasti jatuh guys. Nah, kalau polisi tidur kayak gini harus diangkat skuternya gitu. Polisi tidur lagi, pelan lagi, karena emang nggak bisa ngebut guys. Kalau kita naik skuter terus ada polisi tidur, itu kaki kita harus turun. Jangan sampai kita ada di atas skuter terus ternyata kena bagian bos skuter, itu pasti kalian bisa jatuh.
Makanya kalau di jalanan kayak gini, kita pelan-pelan aja guys, santai aja. Sambil menikmati perjalanan, polisi tidur 3, lewatkan. Oke, kita jalan-jalan sini aja guys. Oke guys, kita... Ini jalanan sih masih sepi ya guys, kalau dilihat. Polisi tidur lagi. Paling gak enak guys, jalan kalau ada polisi tidur itu pasti kita harus turun ya, karena nggak bisa kita hantem aja polisi tidurnya, malah kita yang jatuh nanti guys ya. Ini jalanannya agak banyak polisi tidur, basah juga jalanan. Nah sebenarnya kalau naik skuter ini jalanannya agak basah, jangan di ini ya. Kalau masih becek kayak tadi sih nggak apa-apa, cuma kalau ada genangan air gitu jangan dihantem, karena bagian ininya, baterainya itu dia ada di bawah skuter ya, jadi kalian nggak bisa melewati ada genang-genangan air gitu guys ya. Oke guys, udah yuk kita lanjut lagi, kita melanjutkan perjalanan lagi guys. Ya, jadi sebenarnya aku itu udah nyeting 2 kamera guys. Yang pertama pakai kamera Xiaomi ini yang ada di atas helm, sama satu lagi tuh dari kamera handphone. Cuma kayaknya yang di handphone ini nggak akan aku masukin ke sini karena videonya itu nge-shake-nya parah banget guys. Jadi takut kalian nanti nggak nyaman nontonnya. Jadi yang dimasukin yang di kamera Xiaomi aja ya, yang di atas helm ya. Oke, polisi tidur, terus ada genangan air juga, tapi nggak apa-apa ya. Sama satu lagi, sepertinya riding di sini kita sendiri guys, kayaknya masih jadi suatu hal yang baru ya, karena aku lihat di sini tuh semuanya pada lagi seneng goes. Jadi ketika yang lain goes, kita malah naik skuter. Oke guys, tuh. Ini jalanan sini emang enak banget sih kalau kalian mau goes atau bersepedaan, karena jalanannya sepi juga tuh. Ini padahal hari Minggu pagi, harusnya sih rame di sini ya. Ada yang jualan gitu. Cuma mungkin karena masih dalam masa PSBB ya, makanya masih banyak yang belum jual-jualan. Tuh, kalau kita lihat nih guys, warung-warung masih pada ada yang beberapa yang tutup guys. Ya, kita lewati. Sip. Enak ya, nggak ramai jalanannya ya. Oke. Nah, biasanya nih guys, nanti di depan itu kalau hari Minggu biasanya itu ada bazar-bazar guys. Cuma kayaknya sekarang masih pada belum ya, karena di new normal ini masih ada pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalian nggak boleh dulu ngumpul-ngumpul gitu. Makanya riding sendirian, ini anak-anak ngapain ngumpul-ngumpul. Kalau dia nonton video ini marah kayaknya. Oke. Okay. Tuh guys. Sepi banget ya. Sepertinya di sini udah agak rame sih. Tapi ini kita lihat di sini masih sepi guys. Enak sekali. Oke. Okay. Kita sudah di sini. Di mana ikutin jalan aja. Oke, banyak banget guys yang bersepeda. Oke. Tuh, iya anak kecil nggak mau minggir guys. Oke. Nah, di sini nih jalanannya udah mulai agak enak nih guys, agak lancar.
Kita udah di Hankam, guys. Udah sampai Hankam. Yuhu. Lewat. Oke, kita udah sampai di Hankam. Nah, biasanya di sini, guys, dari ujung ke ujung nih rame orang jualan. Tapi sekarang lagi nggak ada ya. Lagi sepi banget nih, guys. Enak banget buat kalian kalau mau jogging sama goes di sini. Ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, videonya kayaknya aku akhirin sampai di sini aja ya. Karena kan ini aku satu lagi nih pakai kamera handphone. Kayaknya nggak aku masukin karena terlalu nge-shake banget videonya ya. Terima kasih guys kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.